Teman-teman, ini adalah sebuah set top box ya, atau STB televisi digital ya, mereknya Kaonsat. Untuk permasalahannya tidak menyala sama sekali ya teman-teman, kita sudah colokan ya. Kita langsung bongkar saja ya teman-teman, apa penyebabnya. Di sini sudah saya buka ya teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat ya. Kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada sebuah komponen namanya Elko ya, ini sudah melembung ya, alias hamil ya. Jadi ini kalau yang rata normal itu rata seperti ini ya. Kita akan ganti ini dulu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa langsung normal ya. Kita lihat nilainya di sini ya, nanti sesuaikan dengan nilai yang ada di sini. Kita ganti dengan yang lebih tinggi atau sesuai dengan aslinya namun memiliki kualitas yang bagus ya. Di sini nilainya adalah 1000 mikro 25 volt. Kita lepas saja dan kita ganti saja. Ya, teman-teman, saya sudah mengganti ya Elko-nya yang tadi rusak. Ini ya, beda ya. Ini 1000 mikro 35 volt dan bentuknya lebih bagus. Karena saya menggunakan jenis Elko yang agak bagus ya kualitasnya. Jadi ini karena ketinggian jadi saya tekuk. Dan kita akan coba ya, teman-teman, bagaimana hasilnya ya. Apakah sudah nyala atau belum. Saya colokan listriknya dan sudah nyala ya teman-teman, on. Tadi nggak nyala sama sekali ya. Kita tunggu beberapa saat, biasanya langsung. Nah, ini sudah channel 8 ya teman-teman ya. Jadi sudah normal ya teman-teman, tinggal kita tes ke TV-nya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan beri komentar di bawah.